Yo, what's up, bro? Seperti yang kalian sudah tahu, gue akan diterbangkan ke Shanghai, China oleh Arena Breakout untuk mengikuti berbagai event di sana. Dan katanya sih, gue bakal diajak mereka untuk cobain turnamen pro scene-nya Arena Breakout. Jadi, yep, let's see bagaimana gameplay gue sebagai pro player CODM yang akan mencoba turnamen di game Arena Breakout ini. Doain gue lancar ya, bro. Dan di video ini, gue akan berlatih lagi di map paling sulit, yaitu Armory, dengan bermain solo. Terus gue akan kasih tips secara lengkap untuk kalian yang masih belajar di map Armory ini. Let's go, bro. Yo, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Kali ini gue akan main Arena Breakout lagi, bro ya. Dan gue akan ngasih tips dan trik untuk kalian yang pengen menaklukkan Armory, bro ya. Sebelumnya gue udah pernah menaklukkan Armory sendirian solo ya. Di Armory gue berhasil ekstrak ya, menang ya. Dan kali ini gue akan coba lagi. Terus sambil main gue akan ngasih tips dan trik dari awal sampai akhir, bro ya. Untuk kalian yang pengen juga menaklukkan Armory tapi gak bisa-bisa ya, yang pastinya sih gear kalian dulu, bro ya, perbagus deh ya. Dan ini gue sebenarnya ini budget banget nih, bro. Gear gue juga armornya habis rusak ya kan, helmetnya masih ya jelek lah, bro. Tapi nggak apa-apa, gue akan taklukan ya. Yang pastinya sih senjata kalian ya itu ya yang lumayan bagus lah, dan pelurunya saran dari gue di atas level 3, level 4, level 5 lah, bro. Yang emas, bro ya, gue saranin supaya nanti bunuh musuhnya tuh instant kill ya. Jangan lupa bawa bom, painkiller itu penting banget ya, endurance biar kita nggak gampang lelah, bro. Medkit kita, STD kit kalau misalnya kita ada yang lumpuh jadi bisa operasi. Dan yang paling penting juga ini, bro ya, Taurin ini udah termasuk makan lah, bro. Jadi bawa Taurin ini tuh sangat efektif lah, bro. Gak perlu bawa makan juga, walaupun gua bawa makan juga sih sebenarnya. Cuman ya, oke lah, cuma satu slot aja kok ya. Yang penting sudah kalian siapkan semua, bro. Dan yuk langsung aja kita gas ya. Sisanya itu hanyalah mental dan skill kalian dipermainkan di map ini, oke? Baiklah, bro, gue ada di dalam game dan kita lihat dulu spawn di mana. Nah, BTW di map Armory ini kan pasti kita mau masuk ke dalam ya, dangerous area, karena high lootnya di sana, bro. Pintu masuknya ada 3, satu di sini dan satu lagi di sini nih, bro. Nah, ya. Dan kalau misalnya kalian mau looting di luar aja, nggak berani masuk nggak apa-apa sih ya, looting di luar. Dan gue kasih bocoran safe box di sini ya, yang ada box-boxnya, bro. Yang biasanya dapat emas lah kadang-kadang ya, yang kuning-kuning. Yuk, let's go, kita langsung aja masuk. Berarti kalau gue dari sini, gue masuk pintu yang sini. Oke, let's go, bro. Ya, untuk pertamanya kalian jangan lupa untuk menggunakan painkiller ya. Jadi misalnya kita ketembak ya, ya amit-amit lah kita ketembak, kita masih aman, bro. Ya, soalnya kita masih bisa lari-larian. Nanti kau deh nembak-nembak dia ya, sotoy kali, bro ya. Let's go, bro. Go 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 go. Nah, kalau gua pakai apa namanya endurance mah, bro ya, itu gua sambil lompat-lompat enak banget, bro. Aman. Cuekin aja yang itu ya, cuekin aja bener yang itu, cuekin aja, sabar ya. Gua tadi malah kepencet scope loh, maaf, bro, salah refleks. Bantai-bantai pisan ya. Nah, di sini nih nyalainnya. Oke, gue healing dulu deh, bro. Ya. Terus juga di musuhnya nih. Dan kita operasi ya. Soalnya udah ada yang lumpuh, bro. Ini kita masih ada waktu 1 menit untuk masuk ya. Jadi kita diberi waktu, bro, untuk sampai ke buka pintunya ya. Okay. Let's go. Dan kita pasang dulu nih peluru ke magazine. Sambil menunggu.
Berapa lama lagi? 19 detik lagi, Bang Bro. Mari kita tunggu ya. Jangan lupa untuk memasukkan peluru ke magazine ya. Kadang tuh player-player suka lupa gitu, Bang Bro. Itu padahal salah satu hal yang sangat penting. Oke. Ini kita masuk. Di dalam itu banyak musuh, banyak banget, Bang Bro. Kita habisi mereka semua dulu, baru kita bisa looting dengan enak, Bang Bro ya. Jadi kalian jangan asal-asal looting dulu deh. Oke. Let's go, Bang Bro. Kita gas ya. Masih ada painkiller ya gua. Masih aktif painkiller ya. Kenapa dia diem aja? Biasanya gak diem aja, Bang Bro. Mereka biasanya langsung nembak. Dan gua kalau pintu dari sana, gua akan masuk ke sini dulu, Bang Bro. Ya. Kita akan habisi musuhnya dengan menunggu di sini. Ntar gua yakin mereka bakal ke sini kok, gua yakin. Ya. Kita looting dulu di sini. Nah. Jangan masuk ke dalam, saran gua sih. Terlalu berbahaya, Bro. Rame banget, Bro. Asli. Yes, Bang Bro. Less than half. It's okay lah. What the heck? Yeah. Menjadi apa itu, wey? Aneh banget. Oke, gue langsung aja loot ke bawah ya. Mau nunggu. Oh, kaget gue, sumpah gue kaget banget. Gue nggak tahu kalau ada lagi. Nah kan, seperti gue bilang, gue saranin kalian stay di tempat yang tadi gue bilang dulu. Nah, langsung ngelootin. Jangan lupa painkiller ya. Apa sih? Sumpah. Sumpah, teman-teman. Kayak spawn di situ loh. Gue bingung jadinya. Mamam lu. Kita makan mereka semua. Makan gak tuh? Rasa mati dimakan deh. Ya dong. Ah, tidak ada yang menarik, Bang Bro. Kita cek. Nah, fire PK ini pelurunya itu, wah, beda lagi. Nah, ini pelurunya emas nih, Bang Bro. Kita ambil. Gue lagi nyari peluru RPK, Ma Bro. Dan biasanya musuh-musuh ini ada yang pakai AK-74 gitu. Gue mau cari yang pakai senjata AK-74 mana ya? Nah, ini dia nih AK-74 nih. Mantap nih, Ma Bro. Kita ambil pelurunya ya. Nice, Ma Bro. Mati kau, Dek. Mati kau, Dek. Ah, hai. Aduh, kenapa jelek-jelek ya? Turunnya apa ya? Oh, emas lagi nih. Mantap nih, Ma Bro. Kita dapat peluru emas lagi. Peluru emas itu dijualnya lumayan mahal. Jadi, gue saranin kalian untuk ambil misalnya ada peluru emas ya. Gue sebenarnya perlu operasi, cuma nanti aja lah. Nah, ini tempat safe boxnya, Ma Bro. Jadi di bawah tuh ada satu safe box ya. Nih, ya gue buka map. Di bawah tuh ada satu safe box. Di lantai dasar ada dua, Ma Bro, yang kalian bisa buka ya. Maksudnya yang gue ngomongin ini adalah yang gratis. Jadi kalian nggak perlu kunci untuk bukanya ya, safe boxnya. Jadi kalau misalnya kalian nggak bawa kunci ya tidak apa-apa, gue kasih tahu ya. Buka pintu dia, Bro. Jangan nyoba-coba lah, Bro, ya. Kita ambil pelurunya ya. Buat refill, teman-teman. Ya. Lagi. Jangan lupa. Ketahuan ya, Ma Bro. Kita makan painkiller lagi. Pokoknya gue ingetin lagi, Ma Bro. Jangan sampai lupa makan painkiller. Teruslah kalian menggunakan painkiller kalian, oke?
kita ngelutnya harus totalitas ya, karena barang-barang bagus itu kadang di tempat yang tidak terduga mah bro. Jadi kalian harus totalitas ngelutnya, buka-buka itemnya, buka-buka tempat rangkas, suitcase, koper-koper ya. Buka itu apa namanya, laci-laci, jangan sampai ada yang tersisa. Nah, ini safe box yang terakhir bisa dibuka malam, semoga ada sesuatu yang bagus gitu. Aduh, gua nggak pernah dapat emas nih di game yang ini mah bro, asli biasanya gua dapat mah bro. Kadang gua tuh pas lagi nggak nge-record ya, gua malah dapat layar ya, dapat kalung emas. Aduh, asem banget cuy. Nah, misalnya kalian mau, oke, mantap, petir aja gue mati. Segini aku gue operasi dulu deh ya. Si operasi si. Kita waktunya 13 menit lagi. Misalnya kalian mau keluar nih ya, extract lewat kanal, pencet yang ini mah bro. Kasih tahu kalian, oh my god, mau kasih tahu kalian tempat ekstrak lainnya bang bro. Tempat ekstrak lainnya ada di sini nih, radar station sama main ya. Jadi aktifinnya tetap dari dalam armory, bukan di dalamnya, tapi kalian keluar dulu nanti masuk lagi ke pintu yang ini, pintu sini, pintu kedua ya. Di pojokannya ada kayak pencetan gitu, nanti kalian bisa langsung aja buat ekstrak mah bro ya. Nah, ini gua benerin kaki dulu, kaki tangan yang sudah lumpuh ya teman-teman. Karakter gua ya kehausan lagi nih, sepertinya gua perlu minum ya, habis operasi ini gua minum taurin ya. Habis itu kita bantai ke bawah ya. Go cuy. Udah lagi kesini. Ngapain aja cuy, langsung triple kill ya. Nah, gua keluar di sini mah bro. Ya, nanti gua keluar di sini. Tapi tidak secepat itu kawan. Gua mau keluar di tempat lain ya. Jadi gua nggak keluar di kanal ini, karena gue mau ngasih tips untuk kalian mah bro. Jadi ya, misalnya kalian gagal keluar di kapal itu, kalian tinggal keluar aja ya, pakai ekstrak yang lainnya ya. Nih, misalnya nanti kedua ekstrak ini juga gagal, ini perlu waktu, ini juga perlu waktu, nanti kalian bisa masuk sini. Nah, itu requirement-nya, kalian harus lepas armor kalian mah bro. Kita keluar lagi. Oh, ampun, gak ada orang lagi. Nah, pencetannya di sini nih, mah bro. Ini di sini. Sabar dulu deh, gue healing dulu ya. Dan gue udah kehabisan barang-barang operasi. Gue nggak ngelut banyak sih kali ini ya, karena ya di dalam masih
peluru dulu lagi ya. Takutnya nanti ada musuh lagi, mabur bahaya. Nah, ekstrak ini tuh barengan ya, radar sama main ya. Jadi bisa dipencet. Oke, kita pencet. Nah, kalian bisa lihat ya. Kalian bisa keluar lewat main dalam waktu 5 menit, radar dalam waktu 2,5 menit. Dan itu harapan satu-satunya kalian ya, keluar dari dua tempat itu. Kalau misalnya kalian gagal, terpaksa kalian harus keluar di sini. Nah, itu bisa buat 4 orang cuy. Sebelum kita jalan keluar yang terakhir itu nggak bisa bawa tas mah bro, jadi sayang banget ya nutikan kalian tuh ntar kebuang. Sini nih, hati-hati juga ya, khawatir ada musuh. Terserah kalian sini mau lawan atau enggak, kalian bisa stay di sini. Misalnya tas kalian keberatan ya, dan kalian tuh perlu gocekan maut ya, bisa aja langsung lepas tas kalian. Suwe gue dibokong cuy, gara-gara nggak pakai headset nih karakter gue yang bagus. Hampir aja. Nah, kita ngulur waktu aja ya. Kita ngulur waktu aja mah bro. Keluarkan bom kalian ya untuk ngulur waktu. Ambil tas kalian, jangan lupa ya. Nah, aman. Aman mah bro. Ya. Gue yang ngajarin kalian dengan totalitas sih ya. Jadi kalian bisa tahu lah mah bro gimana. Oke. Untuk cara bunuh musuhnya yang sangat berat ini, kalian tinggal ikutin lah gameplay gue ya, main lane-lane-nya. Jangan kasih full badan, kasih pala dulu gitu. Value gue 272.000 ya, kurang sih ya. Biasanya kalau misalnya dapet tempat sih itu bisa sampai 500 sampai 1 juta sama bro ya. Most value gue itu di angka 1 juta sama bro. Gue dapetin kalau nggak salah bisa 2 lion dalam satu match sama bro ya. Jadi dapet 2 yang kuning-kuning lah, yang harganya ratusan ribu ya. Kalau lion kan 450.000 ya. Benar, kalau misalnya kalian punya 2 gold lion bisa 900.000 tambah item lainnya, bawa senjata orang ya. Oke. Okay. Tadi gue nggak bawa senjata orang tuh ya, bisa nambah lagi senjata tadi. Musuh-musuhnya pada jelek-jelek ya. Dan ini jumlah kill gue 31 cuy. Oke mabro ya, makasih banget ya udah menonton. Kayak gitu aja untuk video kali ini mabro. Untuk kalian yang pengen top up game Arena Breakout, langsung aja tungguin di website gue, ada zstore.com mabro. Kayaknya nanti bakal ada di sana mabro. Dan untuk kalian yang baru nonton video ini, langsung aja cek di websitenya. Yaudah makasih ya, see you mabro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.